你为什么吃东西不用筷子用手呢？用手比较好吃了呢，要不要？姐姐，aku masak mie-nya dulu ya teman-teman ya, dan aku masak mie goreng ini sengaja nggak pakai sayur dan bola-bola ikan ya. Assalamualaikum. Halo semua, jumpa lagi dengan aku Siti Mardiah. Kali ini aku mau makan mie goreng ya teman-teman ya. Dan aku makan mie goreng nanti di depan nenek pakai tangan. Dan kita ketahui kalau orang Taiwan makan pakai tangan kan gak sopan ya teman-teman ya. Dan bagaimana reaksi nenek melihat aku makan pakai tangan? Dan sekarang aku sudah ada di depan nenek ya teman-teman ya. Dan nenekku masih memakai toto karena habis makan ya dan sudah kenyang. Dan ini mie gorengku ya. Tak kasih sayur sama sambal sama sedikit telur. Dan ini tempe goreng. Sebelum makan jangan lupa berdoa. Selamat makan dan cuci tangan ya. Nah, nah, dia biasa tegak. Dia biasa. Ah, cuci. Kira. Ini kenapa cuci tangan tu bukan用筷子用手嘞？用手比较好吃了呢，要不要？姐姐，哈哈，妈蛋，要不要？这里没有了。这里没有碰到我的手了，要不要？嗯。要不要用筷子啊？sudah terlanjur jijik ya teman-teman ya. Biasanya kalau aku makan apa aja tuh minta tuh. Tapi alhamdulillah ya teman-teman ya, walaupun nenek tuh nggak suka aku seperti makan pakai tangan gitu ya, dia tuh nggak terlalu banyak ngomong, nggak terlalu mengekang ya. Sebenarnya nenek itu mau minta ya teman-teman, karena sudah terlanjur lihat aku pakai tangan, jadinya Cici lihat mukanya udah tahu nih, sekarang sudah nggak mau lihat aku makan ya, putar-putar kepala. Nah ini contoh punya ma,我知道你想吃啊，要不要？拿筷子给我一下。很难懂。好像比较鲜一点哦。你拿这里了，这里没有碰到我的手，哎。有没有辣？不知道。怎么样？不知道。哈哈哈哈哈！terlanjur kena sambel。
You said you were up. No, sir. Akhirnya makan juga ya. Baby ya. Oh, sudah enggak lah. Ini 2 bungkus ya teman-teman ya. Kalau makan 1 bungkus ya ini dilihat. Ini kuahnya gendong ya. Kepedesan. Enggak gue. Mana jadi so? Ya nenekku ya begitu ya teman-teman ya. Kalau aku makan apa itu kepingin. Yang tadinya jijik melihat tanganku ya, karena sudah kelambetan jadinya mau. Tapi pinter ya, dia tuh ngambilnya yang belum kena tanganku ya teman-teman ya. Ya itu tadi udah jijik ya. Oke. Ini kok langsung enak kerupuknya. Ruko yung so sa fan da sa kan jila pu hao kan. Đấy không? Mày hô đấy. Bu mẹ quang. Bu mẹ quang sao mọi ý sợ? Bu mẹ quang sao mọi ý sợ? Hảo xem hẳn đáng khăn đấy em sợ. Ồ, hình như hẳn đáng. Nà khỏi sợ chàng là phần lợi sợ chàng. Mà yong so, yong so. Ini好不好放？要抓两，还不是正抓起来？可是我们印尼如果用手，好像更好吃的呢。吃下去都好像更好吃。你在印尼有没有吃饭吃干罐子吃干杯？有了。你在家天天有干杯啊？嗯。所以好像如果说吃饭没有干杯，好像怪怪的。嗯。Ya begitulah ya teman-teman ya, reaksi nenekku ketika melihat aku makan pakai tangan. Tadi ya sebenarnya nenek itu kalau aku makan apa aja itu minta ya,
karena tadi lihat aku makannya pakai tangan, jadinya agak jijik. Terus saking kepengennya makan ya, kepengennya nyicipi, dia suruh aku ngambil ini sama mangkoknya. Terus dia ngambilnya itu mie yang belum kena tanganku. Katanya nenek, makan pakai tangan itu punya kuang, artinya nggak enak dipandang ya. Terus kue-kue aneh, terus lagi dan ancang, artinya jorok. Tapi kalau kita orang Indonesia, makan pakai tangan kan jos gandos, mantep, nikmat ya. Apalagi kalau makan ada sambelnya, kalau nggak pakai tangan itu sepertinya gimana ya, kurang nyampleng gitu ya. Apa kurang nyampleng bahasa Indonesianya? Ya begitulah ya teman-teman ya, videoku kali ini tentang reaksi nenekku pertama kali lihat aku makan pakai tangan. Karena sebelumnya kan kalau aku makan, kepengen makan pakai tangan itu aku pasti di dapur ya teman-teman ya, biar nenek itu nggak lihat. Karena aku tahu nenek itu orangnya itu jijian. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton videoku sampai habis. Mohon maaf jika ada salah dalam kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa videoku selanjutnya. Dadah. Nah, dadah. Bye-bye. Bye-bye.